Masuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdulillah Alladhi Ja'alana sahru ramadhan شهر جعل الله صيامه فريضة وقيامه تطوعا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد قال الله تعالى في القران الكريم A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayuhan nas'budu rabbakumulladzi khalaqtukum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mahasirul khadirin, Sidang kiyamul Ramadan yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan kita hidup bisa sejahtera, lahir batin, dan kita bisa melaksanakan bentuk-bentuk ibadah yang diajarkan oleh Islam, yang diatur di dalam Al-Quran maupun hadis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Untuk itu dengan kita Ramadan ini, mari senantiasa kita tingkatkan iman, kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bentuk takwa, yaitu senantiasa kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah di dalam Islam itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian pula dengan takwa itu apa yang dilarang oleh Allah di dalam syariat Islam maka semuanya itu dengan rela hati kita tinggalkan. Ma'asyiral muslimin sidang kiamu Ramadan yang dirahmati Allah. Dalam tema itu kita diminta untuk menyampaikan menjadikan manusia itu sesuai dengan jati diri ya artinya manusia hidup itu benar-benar jangan lupa dengan jati diri sebagai manusia untuk itu Insya Allah jati diri ini akan ketemu ketika kita ini benar-benar bisa menjiwai dan jumenengi di dalam Ramadan ini dengan baik. Oleh karena itu di dalam mukadimah saya ya alladzi ja'alana syahrul ramadan syahrun ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyamahu tatawuan Sesungguhnya ini adalah jati diri sebagai hamba Allah yang diinstruksikan oleh Allah jati dirinya sebagai hamba Allah maka kita ini mendengarkan kemudian melaksanakan dengan baik dan ini sesuai, sesuai dengan panggilan Allah yang ada dalam surat Al-Baqarah yang telah kami sampaikan dalam mukadimah tadi ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun hai orang-orang yang hai sekalian manusia ya Hai sekalian manusia, beribadalah kalian kepada Rob, kepada Allah dalam arti kita. Ya, ya nasuk gutu Rob Bagum. Hai sekalian manusia, beribadalah kalian kepada Rob yang menata dalam kehidupan kalian semua. Ya, Allah diholakogum yaitu Allah zat yang telah menciptakan termasuk kita dan manusia-manusia yang lain ya begitu la'allakum tattaqun agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jadi kurang lebihnya kalau saya artikan tadi itu ada yang ada yang mencelat itu tapi tidak apa-apa sing penting ya ayuhan nasu butu robbakumul ladzi lakum tattakun. itu adalah jati diri sebagai hamba Allah itu diperintah oleh Allah untuk beribadah ya beribadah kepada Allah zat yang maha mengatur menata dan melestarikan mensejahterakan mengamankan dalam kehidupan ini ya agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa kembali kepada perintah Allah yang tentang masalah Ramadan ya yaitu siapa yang berpuasa tentunya orang-orang yang beriman orang-orang itu adalah melaksanakan puasa betul-betul hukumnya adalah faridho yaitu fardu fardu ya. jadi siapa yang tidak berpuasa padahal orang itu beriman maka orang itu harus berhadapan dengan dengan Allah maka kita sebagai hamba Allah yang beriman taat untuk melaksanakannya. Oleh karena itu ber, marilah kita berpuasa dengan baik. Bagaimana puasa itu disyariatkan ya apa saja kita laksanakan dengan baik. Kemudian jangan sampai kita ini melanggar aturan-aturan yang mana pelanggaran yang itu kalau kita lakukan menjadi puasa kita menjadi tidak bermakna ya tidak ber, tidak bermakna ya. betapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga dah, jangan sampai seperti itu mari kita berpuasa dengan baik dan hasil akhirnya adalah hu firallahu min, min dambi ya Rugi manusia-manusia yang beriman itu, ketika datang puasa sampai dengan akhir puasa, ternyata hamba-hamba Allah yang beriman itu tidak bisa mendapatkan penghapusan dosa. Itu rugi, kata Allah, rugi maan pun, kata Rasulullah, rugi maan pun. Rugi celaka orang itu. Kalau orang itu rugi, berarti ya sama dengan celaka. Ya, itu begitu. Untuk itu dengan Ramadan ini mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya secara lahir batin kita mengharap semata-mata karena Allah dan mudah-mudahan kita akhir Ramadan ini mendapatkan hufirolahu matakot dama min dan bi. Ini sering diulang-ulang oleh para penceramah, tapi di sini kita benar-benar secara lahir batin apa makna kita berpuasa sebagai seorang hamba maka maknailah kita berpuasa sama-sama mengabdi sesuai dengan syariat dan ujungnya kita mendapatkan pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua wa <tik> Kita nyemengi Ramadan, malam Ramadan kita salat lail atau kita mengenal dengan istilah salat tarawih, salat yang dengan santai kita lakukan maka ini mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Coba kita perhatikan bagaimana Allah menginstruksikan kepada Nabi Muhammad dan kemudian kepada para hambanya dalam surat Al-Muzamil. billahi Ya ayyuhal muzamil Kumillaila illa qawlila Nisfahu awinkus minhu kolila auzid alaihi warotilil Qurana tartila. Endingnya inna sanulki alaika kaulan sakila. Ya ayuhal muzamil hei orang yang masih berselimut atau orang-orang yang belum bergerak dalam rangka untuk berbuat sebagaimana manusia sejatinya di hadapan Allah adalah untuk mengabdi, berbuat, membangun kehidupan di dunia ini, di bumi ini. Berbuatlah. Ya. Kum eh bukan bukan diri, ya kum illa illa Bangunlah waktu malam itu kecuali sedikit saja. Itu jadi jadi dirinya seperti itu kita ini. Kumilailah illa kolila. Bangunlah waktu malam kecuali sedih, sedikit lu kata Allah dalam ayat lain wajah laillalibasa waja nahara ma'asa ya aku jadikan kata Allah malam itu untuk beristirahat hambaku ya, dan aku jadikan siang itu untuk ber, berikhtiar ngurus maisha ngurus kehidupan tapi mengapa Allah dalam surat al muzammil mengatakan illa qalilah. bangunlah waktu malam kecuali sedikit saja yang dipergunakan untuk untuk tidur, nisfahu awinkus minhu kolila ya. separuh malam atau kalau kita itu merasa kakean separuh malam, awinkus kita kurangi separuh malam itu sehingga kurang dari separuh malam silahkan. tapi ayat berikutnya itu mengatakan, ya auzid alaihi atau sebaliknya kamu tambah separuh malam itu. Sehingga lebih dari sepatu malam itu berarti kembali kepada A, asal, sing sehingga untuk tidur, tapi yang banyak untuk tira tirakat Mengapa demikian? Inna sanulki, alaika kaulan, sakila. Sesungguhnya kami, Allah bermaksud akan menurunkan ya, kepada kalian. Kaulan sakila yaitu ucapan yang tidak sembarang ucapan. Tanggung jawab amanat yang tidak sembarang tanggung jawab atau ama, amanat. Artinya kalau manusia itu tidak punya jiwa rang, tidak punya ya kekuatan yang rangkap, kekuatan sing rangkep, lahir batin ini benar-benar gemblengan, mesti orang itu dengan turunnya apa yang dimaksud oleh Allah, dari Ciri kini ini ngapun jebles ini melese. Apa yang dibebankan itu tidak diterima dengan baik, tetapi disalahgunakan dengan tidak baik. Untuk itu maksud Allah, ya, menjadikan orang yang bertirakat termasuk kita itu siam Ramadan itu bentuk tirakat, menahan lapar walaupun kita lapar sejak dohor, kemudian asar. Ya, lemes misalnya itu kita kendalikan kita kendalikan memang Allah melatih seperti itu karena kita taat maka insya Allah ada kekuatan yang muncul dalam kehidupan kita kita ini akhirnya ramadan kita menjadi menjadi bagus loh begitu itu tirakat demikian pula malam ramadan kita juga tirakat waktu malam kita manfaatkan sebetulnya seperti ini laya-laya di diru, rumah kita cangkruk ada di tempat-tempat yang biasanya rame itu. Tetapi kita tidak. Kita setelah sholat misa kita teruskan untuk kumil lail, yaitu sholat lail. Dan mudah-mudahan disitulah kita termasuk melaksanakan bagian teriakat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah lahir batin dalam rangka untuk lebih dekat-lebih dekat kepada Allah kekuatan akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Tiangur Ramadan yang dirahmati Allah. Untuk itu ya kita di dalam kehidupan ini diusahakan kalau tidak benar-benar uzur -benar, puasa kita ini kita laksanakan dengan baik. Kadang-kadang orang itu misalnya puasa itu kan boleh, boleh. Orang berpergian boleh, Kemudian nanti orang sakit pun juga boleh. Kalau sakit-sakitnya ringan, kalau bepergiannya juga tidak terlalu, maka kita bisa memilih. Soalnya apa? Kalau kita tidak berpuasa, maka nanti konsekuensinya akan me menggantikan pada waktu hari yang lain. Itu lebih berat. Maka itu kita boleh. Maka yang lebih tahu adalah diri ki diri kita. Ya. Dengan demikian, maka kita akan menjadi orang-orang yang puasanya betul-betul puasa yang ikhlas semata-mata karena Allah sehingga kita ini menjadi hamba Allah yang dikabulkan apa yang kita yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza la wal Jadi diri kita itu dikabulkan oleh Allah kalau kita minta. Tapi ingat dikabulkan itu bisa dikabulkan langsung sekarang. Atau ditunda pada waktu hari-hari berikutnya. Atau dicatat saja itu adalah sebagai satu bagian kaleng. Untuk kita ketemu waktu di alam akhirat nanti. Itu wallahu al Allah yang lebih tahu. Mudah-mudahan keikhlasan kita ini selalu kita kita kedepankan ojok sampah ya gak terawih. Nek nah, gak terawih misalnya dilironi entah nanti jam 10, entah akan sahur dan lain sebagainya sehingga kita satu bulan muput kita melaksanakan kiamur Ramadan. Akhirul kalam eh, Dinas suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.